Asal kau tengok senang hatimu, idza nazarta ilaiha, idza ra'aitaha. Kalau kau tengok dia senang hatimu, nikahlah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya asal tengok dia senang hati saya. Siapa itu? Bini kawan saya. Oh, ini tak betul ini. Apa kau tengok bini orang? Katlah, tungka'ul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena empat. Wa limaliha, karena kayanya. Wa li asabiha, karena keturunannya. Wa li jamaliha, beautiful. Wa li diniha, karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, wajah berubah, musim berganti, hari pun bertukar, wajah pun ikut bertukar. Kalau kau nikahi karena sukunya, berapa banyak orang yang melanggar pantangan suku, dicabut gelar kebangsawanannya. Itu dulu bangsawan itu Pak Ustaz. Kenapa? Bangsa yang diawan. Sekarang jadi bangsawan. Kenapa? Bangsa yang sakit sawan. Kau nikahi dia karena cantiknya, nikah karena cantik akan berubah. Kau nikahi dia karena sukunya, orang melanggar pantangan suku, kau nikahi dia karena hartanya, harta binasa. Tapi kau nikahilah dia karena agamanya, yang takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Oleh sebab itu betapa banyak yang dulunya miskin, setelah menikah karena Allah, iyakunu fuqara. Kalau dia miskin, akan dicukupkan, akan dikayakan Allah. Maka masalah menikah ini, jangan kau cari yang terlampau sempurna. Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz, mantap. Dulu kata Ustaz, kalau nikah perempuan itu ada empat, betul. Ada yang empat-empatnya Pak Ustaz? Kalau ada yang empat-empatnya, ngapain saya kasih ke kamu? Bagus saya ngambil. Baju udah siap semalam. Oleh sebab itu maka, jangan kau cari yang terlalu cantik. Nanti kau dituduh orang pakai pelet. Dalam sama bini terlalu cantik. Kau ngambil pelet di mana? Jangan pula kau cari terlalu buruk, malu kau bawa dia undangan. Maka yang sedang-sedang saja. Asal kau tengok senang hatimu, idza nazarta ilaiha, idza ra'aitaha. Kalau kau tengok dia senang hatimu, nikahlah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya asal tengok dia senang hati saya. Siapa itu? Bini kawan saya. Oh, ini tak betul ini. Apa kau tengok bini orang? Tak betul. Masalah Palestina sudah 92 tahun tak selesai. Apakah Ustaz siap menjadi panglima jihad? Orang kurus macam ini. Carilah yang agak berotot sikit. Kurus sedang ke Hong Kong aja diusir orang. La ilaha illallah. Ke Bali diusir, ke Hong Kong diusir. Jet Li aja tak takut. Apalagi Yahudi. Cari yang agak tegap sikit. Macam Ustaz Fadil Rahmi kan tegap. Itu kalau mencabut pedang, bergetar orang-orang Israel itu. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa hukumnya makan uang dari hasil menjual toke? 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 Karena sekarang harga toke bisa jadi tinggi. Tergantung berat dan ukurannya. Sampai miliaran harganya. Kalau binatang itu haram, maka haramlah dia. Mana dia dalilnya? Contohnya, naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Rasul melarang hasil jual beli kalb, anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, WTS, wanita nakal. Wa hulwanil kahin, hasil dari dukun. Uang yang diperoleh dari dukun, maka itu haram. Anjing, PSK, dukun. Ini kiaskan kemari. Maka semua yang haram masuknya kemari. Nah, tokek itu termasuk binatang yang haram atau yang halal? Maka tokek seperti cicak besar, hanya saja suaranya lebih keren. Maka binatang ini menurut mazhab Syafi'i haram. Tapi menurut mazhab Maliki makruh. Binatang hukumnya menurut mazhab. Masalah binatang ada mazhab yang paling keras. Mazhab yang paling ketat masalah binatang, Hanafi.
mazhab yang paling longgar dalam masalah binatang, Maliki. Maliki itu longgar. Illa ma yutsla. Yang ada dalam Quran saja yang haram. Lain daripada itu, bisa makruh. Sedangkan mazhab Syafi'i yang pertengahan. Pakai kias. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini, kita yang bermazhab, pakai mazhab Syafi'i, maka jangan lagi dipakai. Saya Pak Ustadz, ini kan yang haram dimakan. Ini bukan untuk dimakan. Terus untuk apa? Untuk dipelihara. Banyak yang lain yang bisa dipelihara. Kenapa lah mesti tokek itu dipelihara? Macam tak ada kerja lain. Pelihara yang lain-lain. Koleksi yang lain. Saya hanya minta doa agar kuliah saya dapat selesai dan doakan bulan 1 ini saya naik sidang. InsyaAllah. Mohon diijazahkan setiap ceramah. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua hadis-hadis yang ku sampaikan, kitab-kitab yang kutulis, dan semua ceramahku kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini. Qabiltu. Kalau ada syekh, ustaz mengatakan aku ijazahkan, jawabannya qabiltu. Aku terima. Jadi kita hidup ini qabiltu dua kali. Pertama, akad nikah. Kedua, akad ijazah. Qabiltu. Aku terima. Ini kartu nama tempat saya kerja. Oh, itu maksudnya. Ada tulis nama saya. Ingin bertanya. Saya pernah mengajak Islam seorang pria. Sampai akhirnya saya menikah. Tapi terakhir kami berpisah. Bagaimana dengan pahalanya, Pak Ustaz? Sudah diajak masuk Islam. Tiba-tiba dia pisah. Apakah pahalanya tetap dapat? Orang yang berbuat baik, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Antul qiya aqaka biwajhin talqin, berjumpa dengan orang dengan wajah yang cerah. Jangankan ngajak orang masuk Islam, berjumpa dengan orang wajah cerah aja pahalanya luar biasa. Apa maksud wajah cerah? Senyum. Makanya kalau jumpa orang senyum. Selalu jumpa orang senyum. Sekecil biji sawi, sekecil ujung rambut yang hitam, di atas tengah malam yang kelam, di atas batu yang hitam, di tengah gelap gulita, akan dibalas Allah. Mudah-mudahan kau termasuk orang-orang yang soleh, saudaraku. Amin. Minta doa agar bisa memiliki keturunan, bisa sukses berwirausaha. Nanti di akhir majlis kita akan berdoa. InsyaAllah ada waktu sikit lagi. Satu perusahaan swasta di mana saya sering mendapatkan tugas keluar daerah. Saya diberikan budget untuk penginapan 400.000. Namun berhubung daerah tersebut ada teman saya yang tak menginap di hotel, saya memilih menginap di tempat teman saya. Pertanyaannya, apakah hukum menggunakan uang tersebut? Ini berat ini. Ada juga ustadz yang mengatakan, itu uang negara. Kalau tak kau pakai, mesti kau kembalikan. 400.000 itu haram. Kalau kita bagi dua, Pak Ustaz? Sebenarnya ulama tak sepakat dalam masalah ini. Ada beberapa mazhab. Jadi ini kan uang negara yang sudah dialokasikan. Kalau sekarang ada orang bekerja, harus beli tinta merek ink. Harus beli kertas merek ini. Tiba-tiba salah beli, dibelinya ini, maka menjadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu hukum manusia. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala, kalau kau salah pakai, kau akan dituntut, kau akan. Kalau memang sudah alokasinya kau kerja, maka kau pakai hotel. Lah, saya mau tinggal di rumah kawan saya. Apa salahnya? Kalau kau tinggal di hotel, terjaga keselamatanmu, terjaga etos kerjamu. Kalau di tempat kawanmu, bisa jadi menolak penilaianmu. Hari ini kau tegas sama dia, karena kau belum termakan budi. Tapi besok kalau kau sudah termakan, mulutmu susah mengatakan tidak. Kenapa? Karena kau sudah termakan budi baiknya. Oleh sebab itu, ikuti saja aturan yang dibuat. Tinggal naik pesawat yang level ini, kelas ini, naik nanti di hotel ini, kelas bintang 3. Kau ikuti saja. Masalah rezeki nanti datang dari Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Andai tak sampai pada haram, takut kita syubhat. Famanittaqas syubhat. Siapa yang menjaga diri dari syubhat?
faqad istabara ali dinihi wa irdihi, dia sudah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Amin. Saya seorang mahasiswi Fakultas Usuluddin Tafsir. Saya seorang yang suka menggambar. Apabila banyak orang memesan gambar pada saya, nah saya mau tanya, apa hukum menggambar? Illa riqman fi thawbin, kecuali gambar pada kain, gambar pada kertas. Yang tak boleh itu adalah diukir, dipahat, dicetak, maka di senter ada bayang-bayang tiga dimensi. Nah itu tak boleh. Nanti di akhirat kita disuruh menghidupkan dia, yubahi, karena dia ingin menyamai penciptaan makhluk. Tak boleh. Itu pun boneka boleh. Maka boneka di rumahnya, ada boneka Masa and the Beast, ada boneka Wonder Woman, Spiderman, Batman, itu boleh. Hanya saja boneka Batman, Wonder Woman, Spiderman, tolong kasih dia pakai baju Aceh. Namanya Batman Syariah. Nah kalau tidak, dia sempaknya di luar. Apa hukumnya? Bagaimana gambar-gambar yang telah lama? Gambar boleh. Yang tak boleh itu adalah patung, dipahat, diukir, dibentuk. Makanya Islam tidak membunuh seni. Seni tidak dibunuh, muncullah seni kaligrafi. Tengok cantiknya kaligrafi atas itu. Oh, lalu muncul seni membuat seni itu. Tengok indahnya ukiran-ukiran. Tapi tidak binatang, daun-daun. Maka ini boleh. Gambarlah daun. Daun pisang, daun apa. Saya PNS di Sabang. Jauh. Kebetulan ada ambil pinjaman bank untuk beli tanah. Sebagian bangun rumah dan sebagian gaji saya kumpulkan. Rencana akan jual rumah tersebut untuk tutup pinjaman bank. Mantap. Sisanya akan saya ambil keperluan saya keluarga. Pertanyaan, apakah boleh masih halal sisa uang tersebut saya gunakan karena sudah bercampur dengan uang pinjaman? Kau punya dulu ini, kau bom saja. Bom. Bom. Habis. Tutup dia yang lalu. Adapun engkau punya uang, modal hasil, modal awalnya, modal keluar bunganya, modalnya itu halal bagimu. Maka kau pakai modalnya. Apakah sah jika saya tutup pinjaman dari asing jual rumah yang saya bangun? Berapa harga rumah itu pokoknya? Yang pokok itu yang kau punya. Adapun kelebihannya, maka kau berikan kepada fakir miskin anak yatim. Begitu fatwa dalam fatwa mu'asyirah. Uang riba diserahkan kepada umat, dibalikkan ke umat. Bukan niatnya sedekah. Yang selama ini ada nabung di bank konvensional, ada duit dapat riba, maka riba itu kau antarkan. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya antarkan ke panti asuhan. Mantap. Berapa? 50 ribu perak. Kalau 5 juta, istikharah saya dulu Pak Ustaz. Saya ingin bertanya masalah, kalau kita berbicara dalam masjid, benar tidak diterima kita 40 hari yang telah lalu? Tidak diterima di dalam masjid. Mohon penjelasan. Bertanya masalah, kalau kita berbicara di dalam masjid, benarkah tidak diterima amal kita 40 hari yang lalu? Bicara dalam, berarti amal saya tak diterima nih? Maksudnya bicara yang tidak-tidak, bicara riba, maka tidak ada 40 hari yang lalu. Pokoknya asal berbuat tak baik, stop, berhenti. Adapun hukuman Nabi bersabda siapa yang 40 hari, tak ada. Ini manta mana siapa yang minum khamar, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam taqbulallahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Itu memang betul ada masalah datang ke dukun. Banyak lagi, sisanya saya bawa insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La tada' lana zamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir, sampaikan ketujuannya dengan selamat ya Allah.
Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami yang terkait dengan riba, maka tolong kami menutupinya supaya kami bersih dari riba, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan dia, ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang dan ridhamu, ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang akan menikah, mudahkan urusan perjodohannya, berikan rezeki melimpah, ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, maka berikanlah dia anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini keluar dalam keadaan bersih dari dosa, ya Allah. Waliman ghaba'anna, saudara kami yang tak dapat datang karena uzur syar'i, maafkan mereka, ya Allah. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan hidayah kepada kaum kami, mereka berbuat salah karena tak tahu, ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan negeri ini bil khusus Nangru Aceh Darussalam, selamatkan dari malapetaka bencana narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar, ya Allah. Allahumma aktim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Selesai solat subuh ini saya akan langsung bertolak menuju Palembang. Mohon doa selalu, jangan pernah putus hubungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.